mau membuat mobil besar, kita perlu banyak suku cadang. Ayo bantu Leo dan temannya, bersama kita bisa. Hey hey hey, Leo kemari, roda, bumper, mesin kasis, lampu dan kemudi bawa ke sini. Leo, 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 si truk. Sebuah mobil biru sedang membersihkan diri di pencucian mobil. Oh, itu Max. Dan ini para robot. Mereka meminta Scoop menggalikan lubang di taman bermain. Untuk apa ya? Apa mereka pikir ada harta karun di sini? Atau di sini? Mungkin di sini? Di sini, kata robot merah. Apakah yang ini benar? Kita lihat saja nanti. Sedikit lagi. Ah, air. Air mancur alami. Bukan. Ini bukan harta karun. Scoop tidak sengaja memecah pipa air dengan baketnya. Air di pencucian mobil terhenti. Padahal Max belum selesai mandi. Leo, bisa tolong kami? Kita memerlukan kendaraan yang bisa memasang pipa baru. Tapi, pertama kita harus mematikan air. Ini kran air. Robot, putar krannya. Scoop, mari kita buat lubangnya menjadi lebih besar, supaya pipanya bisa dikeluarkan. Leo, apakah part ini untuk membuat kren pemasang pipa? Sasis? Roda rantai? Kabin? Jok operator. Tuas kontrol. Pintu. Lampu. Lengan. Dan capit untuk pipa. Sempurna. Kren pemasang pipa sudah siap. Lihat, kren menggali pipa yang rusak. Wow, lubangnya besar. Sekarang kita harus mencari pipa yang mirip dan tidak rusak. Apakah pipa yang ini? Bukan. Bagaimana dengan yang ini? Yang ini juga bukan. Ini adalah pipa yang kita butuhkan.
Kren pemasang pipa meletakkan pipa baru di lubang. Hore, berhasil! Kita harus menyalakan air agar semuanya kembali bekerja. Sudah tidak ada yang bocor lagi. Scoop, tutup lubangnya ya. Bagaimana kabarnya pencucian mobil? Sekarang, Max bisa membilas badannya. Terima kasih, Leo. Kalau mau membuat mobil besar, kita perlu banyak suku cadang. Ayo bantu Leo dan temannya, bersama kita bisa. Hey, 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 Leo kemari. Roda, bumper, mesin kasis. Lampu dan kemudi bawa ke sini. Leo! Leo! Leo Citruk. Mobil sport kecil sedang melaju di sirkuit balap. Mobil oranye memimpin saat ini. Wah, sepertinya mobil biru sedang kehabisan bensin. Waktunya untuk mengisi bensin di pit stop. Mobil membutuhkan setangki penuh bensin. Dan buru-buru. Mobil hijau sekarang ingin mengisi bensin. Dan sekarang yang warna ungu. Semua mobil membutuhkan bensin untuk bisa bergerak. Ups, tangki bensinnya kehabisan bahan bakar. Itu Leo di sana. Tentu saja dia akan membantu para mobil. Leo, tolong buatkan truk tangki yang akan membawa bensin ke pom bensin. Ada begitu banyak part. Ayo merakit. Sasis abu-abu. Kabin merah. Sayap roda kuning untuk roda depan. Sayap roda abu-abu untuk roda belakang. Lampu depan. Cermin. Bumper depan. Lampu suar. Tangki untuk mengisi bahan bakar. Bumper belakang. Dan empat roda. Dan tutup untuk tangki bahan bakar yang besar. Ups, ini tidak bisa dipasang dimanapun. Leo, tangki bensinnya ketinggalan. Apa kamu bisa tolong cari? Eh,
Sepertinya Leo kembali. Tangkinya di bawah pohon. Oh. Bawa kemari. Bagus sekali. Waktunya mengencangkan tutup tangki. Truk bahan bakar sudah siap. Semua mobil sedang menunggu di pom bensin. Antriannya panjang. Sekarang truk bahan bakar telah siap untuk mengisi pom bensin. Yuk sambungkan selang ke tangki penyimpanan bawah tanah. Hore! Sekarang kita bisa mengisi bensin. Mari kita isi mobil merah. Mobil jingga. Dan mobil kuning. Terima kasih, Leo. Mobil-mobil sudah balapan lagi. Kalau mau membuat mobil besar, kita perlu banyak suku cadang. Ayo bantu Leo dan temannya, bersama kita bisa. Hey, 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 Leo kemari. Roda, bumper, mesin kasis. Lampu dan kemudi bawa ke sini. Leo! Leo! Leo Citruk. Musim gugur telah tiba. Ada banyak apel yang ranum di pohonnya. Kini sudah waktunya memetik apel. Lihat, Lifty si forklift membawa peti kayu kosong. Robot-robot membantu dia memetik apel. Hati-hati ya. Oh. Apelnya banyak sekali. Saking banyaknya apel, Lifty perlu bantuan. Hai Leo, di trailer ada banyak apel. Kami membutuhkan traktor untuk membawanya. Mari kita mulai membangun. Pertama-tama, kaitkan as depan dengan sasis. Pasang mesin. Dua sayap, keduanya terletak di roda belakang. Empat roda, di depan dan belakang. Setir. Tongkat persneleng. Jok. Lampu depan. Hampir selesai. Apa yang kurang ya? Traktor membutuhkan pipa exhaust di depan. Ini tempatnya. Leo, apa kamu bisa bantu cari? Leo menemukan berbagai pipa yang berbeda. Apakah ini pipa traktor? Bukan, itu corong kapal. Kalau ini... Ini adalah pipa exhaust mobil.
Ini dia, pipa exhaust biru yang kita butuhkan. Ayo diambil, Leo. Pasang pipanya. Sekarang traktornya bisa jalan. Hore! Traktor membawa apel ke rumah Leo. Teman-teman bisa membuat selai dan membuat pai apel. Atau sekedar makan apel yang enak. Oh.